Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diberikan pada saya untuk berikan satu pertanyaan. Pertanyaan saya barangkali yang paling besar kepada Pak Asad, Pak. Pak Salim Said juga kawan saya ini juga barangkali terlibat juga. Begini, Pak, saya rasa pada waktu itu memang terjadi perang dingin antara blok kapitalis dan blok komunis. Dan pola dari negara kita pada waktu itu ingin menjadi negara yang netral ceritanya tapi larinya karena kita ada peristiwa irian larinya itu ke kiri-kirian karena senjata kita dapat dari Rusia yang jadi masalah bahwa kemudian kita terlalu dekat dengan kiri dan kemudian kita juga ada persoalan dengan masalah Malaysia. Bagaimana Malaysia ingin mendirikan didirikan oleh Inggris sebagai negara Malaysia. Jadi musuh kita sebenarnya pada waktu itu bukan saja hanya Amerika yang mengganggu, tapi juga Malaysia, Inggris juga ikut bermain. Saya tertarik sekali dengan dengan buku yang dikeluarkan oleh Pak Subandrio sebelum beliau itu meninggal. Pak Subandrio itu dalam putusan Mahmiluk diputuskan untuk dihukum mati. Dan beliau akan dieksekusi sebenarnya setelah Pak Untung dieksekusi. Dalam buku itu jelas-jelas dikatakan bahwa saya ini diturunkan Uh, ...hukuman saya itu menjadi hukuman seumur hidup. Karena ada dua surat yang penting... ...dari dua negara, dari kepala dua negara. Yaitu dari Ratu Elizabeth dan Ra Lyndon Johnson. Ini di buku Pak Subandrio itu ada. Jelas. Nah, jadi jasa apa Pak Subandrio... ...kepada pihak Amerika... ...dan juga kepada pihak pada Inggris. Pada Amerika pasti... Uh, Jasa beliau itu adalah membuat pertentangan antara Soekarno dengan pihak Angkatan Darat, sehingga pecahlah yang namanya G30S, pecahlah yang namanya uh, pertentangan antara Bung Karno dengan PKI. Karena kalau terjadi persatuan, dia akan bisa mengganggu proyeknya Inggris di dalam membuat. Negara Malaysia, sedangkan CIA atau Amerika pasti dia ber, berterima kasih kepada keadaan itu di mana kita kita melawan PKI sehingga PKI di Indonesia tidak jadi menjadi negara PKI. Baik. Nah dari situlah saya ingin mengetahui dari Pak Asad pernah juga dibakin dulu, pernah dibakin. Jadi apakah masalah ini pernah? menjadi bahan bahan dari pertimbangan Bapak. Terima kasih, Pak. Dan juga Pak Faisal. Uh, ya ini pertanyaan Anda maaf terlalu panjang jadi tidak semua tertangkap. Oke. Okay. Pada saya pada usia sekarang ini ini generasi saya. Kami sama-sama demo, sama-sama berenang di kimia, ya. Oke. Okay. Ini mic ini problem juga. Oke, okay, begini. Yang tertangkap pada dari cerita Anda itu soal Bandrio. Buku itu ditarik karena banyak yang salah. Yang saya ingat betul, dia menyebut Yoga Sugama duta besar di Ceko. Itu tidak betul. Yoga cuman atasnya militer di sana. Oke. Okay. Kalau yang Anda tanyakan tiga, dua surat yaitu biasa artinya Bandrio itu lama di Inggris. Jadi mungkin ratu Inggris merasa sopan santun internasional dia minta supaya Bandrio tidak dihukum mati. Dan memang tidak dihukum mati. Kasus seperti ini sering terjadi. Nah, kalau yang Amerika saya tidak tahu. Apakah ada faktor lain di baliknya? Itu kita kita belum temukan. Saya cuma bisa jawab itu saya maafkan saya. Baik teman Pak Asad. Saya kira bapak benar pak ya. Inggris khususnya. Saya pernah baca buku bahwa Inggris melakukan provokasi sehingga terpancing untuk mengejar sampai ke Kalimantan Utara. Kira-kira itulah. Jadi akhirnya angkatan darat yakin ada apa namanya uh, sikap permusuhan Inggris membela Malaysia kira itulah. baik. baik yang selanjutnya Pak silahkan kembali ke tempat duduk terima kasih Pak ya.